الله صلى الله عليه وسلم من ضار مسلما ضاره الله ومن شاق مسلما شق الله عليه أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه dari Abu Sirmah radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang memudaratkan seorang muslim maka Allah akan memudaratkan dia dan barang siapa yang mempersulit urusan seorang muslim maka Allah akan mempersulit dia. Hadis ini adalah hadis yang sangat penting dan hadis ini adalah hadis yang sejalan dengan hadis yang lain yang berbunyi la darara wala dirar, tidak ada bahaya dan tidak ada membahayakan, artinya tidak membahayakan dan tidak dibahayakan, la darara wala dirar. Dan ini kaidah adalah kaidah yang dipakai di dalam usul fikih bahwa di dalam pergaulan seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada kaidah yang berlaku. Apa kaidah tersebut? Tidak boleh seorang muslim membahayakan dirinya dan juga tidak boleh seorang muslim membahayakan orang lain. Ini merupakan sebuah kaidah yang dipakai oleh para ulama dan dari kaidah ini akhirnya banyak hal-hal yang dilarang yang mungkin belum pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa hidupnya atau hal tersebut mungkin belum ada di zaman Nabi akan tetapi muncul di zaman sekarang. Dan kalau seandainya hal tersebut membahayakan dirinya ataupun membahayakan orang lain tanpa dia sengaja ataupun dia tidak sengaja, maka hal itu biasanya diharamkan oleh para ulama. Ya, maka hal tersebut biasanya diharamkan oleh para ulama. Saya kira saya tidak perlu untuk memberikan contohnya karena contohnya terlalu jelas, sejelas matahari. Ya. Saya tidak perlu untuk memberikan contohnya karena saya kira contohnya jelas sejelas matahari. Ya, istilahnya semua orang tahu lah. Semua orang tahu. Tetapi ini kaidah bukan hanya berlaku di situ, tetapi berlaku untuk berbagai macam hal yang lainnya. Bahwasanya seorang muslim dia harus mempunyai prinsip untuk tidak membahayakan orang lain dan juga dia harus mempunyai prinsip untuk tidak membahayakan dirinya sendiri. Maka segala sesuatu, ya, benda atau apapun yang membahayakan dirinya, maka hal tersebut diharamkan bagi seorang muslim. Dan apapun yang dilakukan oleh seorang muslim kalau seandainya membahayakan orang lain, maka itu juga masuk dalam kategori yang diharamkan untuk seorang muslim. Ya. Dan ini menjadi memang kaidah. Karena seorang muslim itu sepatutnya dia mampu untuk menjadi juru damai. Yang namanya seorang muslim itu seharusnya dia mampu untuk menjadi seseorang yang menyejukkan orang lain, bukan malah memudaratkan orang lain. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban-jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya ini memberikan rasa sejuk kepada orang lain, bukan malah menjadikan orang lain itu gelisah, gundah gulana atau bahkan membahayakan orang lain. Maka segala macam, ya, maka segala macam yang memudaratkan seorang muslim untuk dirinya, maka itu biasanya diharamkan oleh para ulama. Dan apa yang membahayakan seorang muslim untuk orang lain, dan itu biasanya diharamkan juga oleh para ulama. Maka ada kaidah yang mengatakan la darara wala dirar. Baik. Kemudaratan yang diharamkan adalah kemudaratan yang dilakukan dengan sengaja. Akan tetapi ada kemudaratan terhadap orang lain yang diperbolehkan oleh syariat untuk dilakukan. Seperti misalnya apa? Seperti misalnya melaksanakan qisas. Ya, algojo itu yang diperintahkan untuk menebas leher orang kan, itu otomatis kan membahayakan orang lain. Tetapi itu adalah membahayakan yang diperintahkan oleh agama. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan apakah mudarat tapi diperintahkan oleh agama, ya salah satunya itu, ya kan. Misalnya saja memotong tangan pencuri, itu memang adalah memudaratkan orang lain, tetapi itu diperbolehkan di dalam agama. Jadi ada mudarat yang diperbolehkan oleh agama. Contoh yang lainnya misalnya apa? Ya, mengambil harta orang-orang yang mempunyai hutang, ya.
Orang yang mempunyai hutang tetapi dia tidak mau membayar atau enggan membayar, padahal dia adalah orang yang mampu, dia punya kemampuan untuk membayar hutangnya, akan tetapi dia tidak mau membayar. Maka di dalam hadis berlaku, ya, berlaku kata-kata layyul wajid yuhillu 'irdahu wa 'uqubatuhu. Orang-orang yang enggan membayar ini boleh saja dipermalukan. Diambil barang-barangnya, ya, sesuai dengan harga yang kita, misalnya kita punya hutang sama dia, maka kita ambil barang-barangnya, kita permalukan dia. Ini juga adalah sesuatu mudarat yang diperbolehkan di dalam agama dikarenakan keengganan dia untuk melakukan kewajibannya, ya. Jadi ini adalah beberapa mudarat yang diperbolehkan. Ada mudarat yang tidak akhirnya tidak apa artinya tidak tidak dikecam lah ataupun tidak dijadikan sesuatu yang haram. Mudarat yang kita tidak sengaja. Ada kan mudarat yang kita tidak sengaja. Ada mudarat yang disengaja, ada mudarat yang kita tidak sengaja. Sebagai contohnya misalnya kita lagi bawa air. Ya, kita lagi bawa air, tiba-tiba di bawah itu kita di lantai 2, di bawah ada orang yang lagi duduk-duduk, airnya tiba-tiba tumpah. Airnya tiba-tiba tumpah, kena orang tersebut. Itu kan adalah mudarat, tapi kita tidak mempunyai niat untuk melakukan itu. Maka hal ini juga bukan sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Mudarat yang diharamkan di dalam Islam adalah sebuah mudarat yang dilakukan dengan adanya niat untuk memberikan kemudaratan kepada seorang muslim. Adanya niat untuk memberikan kemudaratan kepada seorang muslim, baik terhadap dirinya, baik terhadap kehormatannya, maupun terhadap hartanya. Ini yang diharamkan. Ya, ini man dharra musliman dharrallahu alaihi, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita satu peringatan bahwa orang-orang yang memberikan mudarat, membahayakan seorang muslim, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan mudarat kepada dia. Taib, yang kedua, ya, yang kedua di dalam hadis ini, penggalan yang kedua adalah man syaqqa musliman syaqqallahu alaihi. Barang siapa yang mempersulit kehidupan seorang muslim, maka Allah juga akan mempersulit hidupnya. Ya. Ayuhal ikhwah wal akhwat, dalam sebuah perhubungan, ya, dalam sebuah hubungan, baik itu hubungan antara satu orang dengan orang lain, ataupun hubungan antara keluarga dengan keluarga yang lain, ataupun antara seorang majikan terhadap pembantunya, ataupun antara seorang teman dengan temannya, tidak mungkin secara selalunya mulus tanpa ada hambatan, tanpa ada cabaran, tanpa ada sesuatu yang menjadi duri ataupun menjadi ombak dalam hubungan tersebut. Maka dalam hal tersebut, ketika seseorang mempunyai niat untuk menyulitkan saudaranya dalam berbagai macam urusan, ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan janji akan mempersulit orang tersebut. Ya, karena memang kadang-kadang kan ada orang yang sengaja untuk mempersulit orang lain. Ya, mereka mempunyai satu moto, kalau seandainya bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Nah, ini susah ini. Kalau seandainya bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Kadang-kadang ada orang yang mempunyai prinsip seperti itu. Sehingga yang sepatutnya mudah menjadi susah. Ya, sebagai contoh misalnya ada orang yang perlu buku ini, ya. Ini buku Riyadhus Salihin misalnya. Dia mau beli. Kemudian sepatutnya kan mudahnya adalah kasih uang selesai kan. Oh, tidak. Oh, ini mau buku ini ya? Oh iya. Ini ya, tolong kasih tahu dulu misalnya Haji Syarif, boleh tak sama dia dijual? Datang ke Haji Syarif. Haji Syarif misalnya, oh saya oke sih, tapi coba pergi ke ini, coba. Ini dipersulit. Nah, ini adalah bagian daripada kata-kata ini. Ya. Dan memang kalau kita lihat, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang sepatutnya mudah malah dipersulit. Dan ini semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Ya, sesuatu yang sepatutnya mudah malah jadi sulit dikarenakan dipersulit oleh orang itu sendiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya orang-orang yang mempersulit orang lain dalam hidupnya, Allah Subhanahu wa taala akan mempersulit hidupnya, baik di dunia maupun di hari kiamat kelak. Tapi yang jelasnya di hari kiamat iya. Karena ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, Allahumma mawaliya min ummati fashaqqa alaihim fashquq alaih. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, barang siapa yang dipercayai untuk memegang urusan-urusan umatku, tetapi ia mempersulit urusan umatku, maka persulit dia. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau seandainya bisa dipermudah, janganlah dipersulit. Kalau bisa satu hari, jangan jadi tiga hari. Ya. Kalau bisa satu jam, jangan jadi tiga jam, ada empat jam. Kadang-kadang seperti itu. Dan ya, wallahu a'lam. Saya yang mengherankan kadang-kadang permasalahan ini malah munculnya bukan di negara-negara yang menganut paham-paham, mohon maaf ya, paham-paham yang bukan Islam, tetapi malah yang banyak berlaku seperti ini di negara-negara yang berlaku, yang memegang paham-paham Islam. Kadang kita pergi ke satu negara yang mana negara itu mungkin kita anggap sebagai negara Islami. Artinya negara Islami ya, penduduknya semuanya Muslim, menjalankan Islam. Tetapi Masya Allah, baru masuk saja immigration dia, subhanallah, susahnya bukan main. Misalnya kan, sampai harus sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Jadi kadang-kadang kita berpikir, ya Allah, kadang kita berpikir, apakah mereka tidak baca ini hadis-hadis seperti ini kan? Ya ini kadang-kadang yang muncul di dalam diri kita. Ya, di dalam diri kita. Saya pernah satu saat pergi juga di dalam sebuah negara ya, di sebuah negara. Ketika baru mau masuk, dia periksa kerja di Singapura ya. Kemudian setelah itu dia tanya, di Singapura kamu punya kereta tak? Saya berpikir ini imigrasi ke polisi ini. Sampai kereta pun dia tanya. Ini lama sekali dia lihat. Padahal yang mudahnya kan dia lihat, scan, selesai kan. Tapi ini banyak pertanyaan ini. Ini akhirnya kita lihatnya ini malah mempersulit. Sepatutnya mudah malah jadi sulit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendoakan, ya Allah, barang siapa yang diberikan urusan untuk mengurus umatku dan dia mempersulit urusannya, persulit dia. Paling tidak kalau seandainya dia tidak dipersulit di dunia, dia akan dipersulit di mana? Di akhirat. Wa na'udzubillahi min dzalik, kalau kita dipersulit di mana? Di akhirat. Ya kadang-kadang kita juga, mohon maaf, ya, bukan hanya dalam masalah seperti itu sebenarnya kita mempersulit. Kadang-kadang ada saudara kita mungkin yang datang dari jauh, yang mungkin perlu pertolongan, yang mungkin perlu untuk diberikan makanan ataupun tempat tinggal, tapi kita misalnya tidak perhatikan dia, acuh tak acuh terhadap dia, atau bahkan kadang-kadang kita lebih mengedepankan su'uzon kita dibandingkan husnuzon kita. Kadang-kadang ada juga yang seperti itu. Ya mudah-mudahan kita di sini semuanya terbebas dari itu. Baru datang saja, wah ini pasti datang mau minta tidur ini. Ini pasti datang ini nak minta makan. Kadang-kadang seperti itu. Kita lebih mengedepankan su'uzon daripada husnuzon. Sehingga yang terjadi, sepatutnya kita wajib untuk membantu saudara kita yang mungkin mereka memang memerlukan yang namanya tempat tinggal, yang mungkin mereka juga memerlukan yang namanya makanan, minuman. Tetapi hanya dikarenakan kita mempunyai prinsip yang su'uzon lebih didahulukan daripada husnuzon, membantu pun tidak, atau bahkan menyapa pun tidak. Nah, ini masalah kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Wa 'an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabghadul fahishal badhi. Ya. Innallaha yabghadul fahishal badhi. Akhrajahu at-Tirmidzi wa sahahu wa lahu min hadis Ibn Mas'ud rafa'ahu, laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci terhadap segala perbuatan maupun perkataan yang keji. Dan diriwayatkan pula dari hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu an, secara marfu, bukanlah mukmin sejati orang yang banyak mencela, orang yang banyak melaknat, orang yang melakukan perbuatan keji dan mengatakan perbuatan-perbuatan buruk. Ayuhal ikhwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran terhadap seorang muslim bagaikan seekor lebah.
Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa seorang muslim itu layaknya seekor lebah. Lebah itu apa yang dimakannya adalah sesuatu yang baik-baik. Dia hanya makan dari putik bunga yang baik. Yang keluar dari seekor lebah adalah apa? Sesuatu yang baik pula, yaitu apa? Madu. Yang mana di dalam Al-Quran sendiri dinyatakan bahwasanya madu itu merupakan obat yang paling manjur, ya, syifa. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya itu adalah obat, dan itu hanya dikeluarkan dari madu, bahkan dari lebah. Madu itu sekarang grade-nya pun macam-macam saya lihat. Yang paling mahal kan yang dari Yaman itu, sidr. Saya itu pernah bertanya, kok kenapa madu Yaman itu mahal? Karena kalau gak salah kan $100 ya. Bahkan ada yang $500 kalau tidak salah. Pernah saya dapatkan jawabannya bahwasanya madu Yaman itu diambil dari padang pasir yang mana lebahnya itu tidak mengambil sembarang bunga, tetapi bunga yang memang betul-betul bunga yang jarang yang ada di padang pasir. Sehingga dikarenakan bunganya jarang, lebahnya hanya makan dari situ, maka madunya pun menjadi madu yang mahal. Ya. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan bahwa seorang mukmin itu bagaikan seekor madu. Apa yang dimakan sesuatu lebah. Apa yang dimakan sesuatu yang baik, apa yang dikeluarkan sesuatu yang baik juga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang namanya lebah itu tidak pernah cari musuh. Ya kan, dia hinggap dimanapun, dia tidak merusak rantingnya. Dia hinggap di ranting manapun daripada pokok tersebut, dia tidak merusak pokok itu. Dan yang namanya lebah itu tidak pernah cari musuh, tetapi ketika ketemu musuh, dia tidak akan mundur. Itu seorang muslim. Dan itu yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka segala macam sifat-sifat yang buruk yang muncul dari perbuatan seseorang ataupun perkataan seseorang, sesungguhnya itu tidak mencerminkan seorang muslim. Orang muslim itu senantiasa mempunyai perkataan yang baik. Orang muslim itu senantiasa mempunyai perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik. Dan setiap hari seorang muslim ketika memakai baju selesai bersisir, dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbaiki penciptaanku, maka perbaikilah akhlakku. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa seorang muslim itu bukanlah seorang yang suka melakukan perbuatan keji, dan juga tidaklah seseorang muslim itu suka melakukan perkataan-perkataan yang keji, yang buruk, membencilah, ataupun at-ta'an itu mencela. Ini semuanya adalah sesuatu perbuatan-perbuatan yang tidak dimiliki oleh seorang muslim. Seorang muslim itu menciptakan kedamaian terhadap orang yang ada di sekitarnya. Makanya di dalam sebuah hadis dikatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang bisa memberikan kedamaian dengan orang yang ada di sekitarnya dari keburukan lidah dan juga dari tangan. Lidah dan tangannya. Maka tapi memang dalam realitanya bahwasanya kita senantiasa berhadapan dengan orang-orang yang ya seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'an, ta'an, pencela, pelaknat, fahish, melakukan perbuatan yang keji, melakukan perkataan yang keji dalam keseharian kita. Tapi begini ayuhal ikhwah, ketika seseorang membenci kita, ketika seseorang mencelah kita, ketika seseorang memaki kita, yang terbaik adalah Anda jangan membalas keburukannya dengan keburukan yang sama. Karena kalau seandainya kebencian dibalas dengan kebencian, makian dibalas dengan makian, ya,
laknat dibalas dengan laknat, perbuatan keji dibalas dengan perbuatan keji, perkataan keji dibalas dengan perkataan keji. Lalu apa bedanya kita dengan dia? Iya kan? Dia mencela kita, kita mencela balik sama dia. Apa bedanya kita dengan dia? Sama-sama mencela. Ya. Dan terus terang, orang yang senantiasa mencari keburukan kita, sebenarnya itu adalah ladang pahala buat kita. Manusia tidak ada yang sempurna, dan manusia pasti ada saja pembencinya. Ada orang yang suka dengan dia, tetapi ada juga orang yang benci dengan dia. Seburuk-buruk seseorang, pasti ada orang yang suka kepada dia. Sebaik-baik seseorang, pasti ada orang yang tidak suka dengan dia. Nabi kurang apa kira-kira? Nabi kurang apa? Nabi adalah orang yang paling sempurna akhlaknya, tetapi apakah masih ada yang membencinya? Iya. Itu juga perlu untuk kita tanamkan di dalam diri kita. Tapi yakin dan percaya, orang-orang yang membenci kita seharusnya dan sebenarnya, dia adalah ladang pahala bagi kita. Kenapa ladang pahala? Pertama, orang-orang ini senantiasa menceritakan keburukan kita. Dan bukankah Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang menceritakan keburukan kita, kebaikannya akan diberikan kepada kita? Betul kan? Yang kedua, orang ini adalah aset. Kenapa aset? Dia yang memikirkan aib kita, yang mana kadang-kadang kita tidak terfikir aib sendiri. Orang yang benci kita kan memikirkan keburukan kita sampai dia tidak bisa tidur. Ya kan? Allah, ini apa lagi? Ini semuanya dia betul-betul cari tidak bisa tidur. Alhamdulillah ada orang seperti ini yang akan menceritakan aib kita kepada kita. Oh, aib. Oh, saya ternyata begini. Oh, ternyata ini kadang-kadang. Lihat, ambil positifnya saja. Ya. Ambil positifnya saja. Dalam realitanya memang kita berhadapan dengan orang-orang seperti ini, tetapi ambil positifnya. Bahwasanya orang-orang yang membenci kita, yang senantiasa memaki kita, mencari aib kita, ini adalah merupakan aset karena dia mencari keburukan kita. Yang mana kadang-kadang kita tidak pernah ketahui. Makanya sampai ada seorang Imam Ahmad kalau tidak salah yang berkata, kalau seandainya tahu apa yang ada pada diriku, maka mereka akan melempari saya dengan pasir. Artinya apa? Sebenarnya apa yang ada di dalam diri manusia dengan berbagai macam dosa yang ada di dalam dirinya, ini semuanya dilihat oleh orang, tidak nampak oleh orang lain. Itu hanya dikarenakan satu hal, karena Allah menutup aib kita. Kalau seandainya Allah membuka aib kita, subhanallah. Makanya ada sebuah perkataan kan, kalau seandainya dosa itu bagaikan seperti noda, ya, yang ada di pakaian, maka mungkin banyak orang yang malu untuk keluar dari rumahnya. Banyak orang yang malu untuk keluar dari rumahnya. Dan yang ketiga saya katakan, ya, orang-orang yang membenci kita ini, itu adalah ladang pahala karena kita mendoakan dia. Doakan saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang lurus kepada dia. Yang jelasnya, jangan sampai kita yang menjadi pencaci, jangan sampai kita yang menjadi pemaki. Seorang muslim harus mampu menciptakan kedamaian. Seorang muslim harus mampu untuk memberikan ketenangan dan ketentraman terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah bukan hanya bertetangga dengan orang muslim. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bertetangga dengan Yahudi. Saya hanya memberikan satu pertanyaan. Pernah tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan beradu mulut dengan Yahudi selama dia berada di Madinah? Beradu mulut itu karena perkara-perkara yang sepele misalnya. Saya kira tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah seorang jiran yang terbaik. Paling tidak kita itu ingin mempunyai jiran seperti Hasan al-Basri. Ya, pernah saya sampaikan. Ini kalau benar ceritanya, Hasan al-Basri itu dia mempunyai seorang jiran, seorang Yahudi. Orang Yahudi ini ketika dia mau jual rumahnya, ya. Orang Yahudi ini ketika dia mau jual rumahnya, maka dia jual rumahnya dengan 2 kali lipat dari harga pasar. Kalau harga di pasar pada saat itu 2.000 dinar, maka dia jual rumahnya 4.000 dinar. 4.000 dinar. Padahal harga pasar hanya 2.000 dinar.
ketika orang-orang bertanya, kenapa engkau jual rumahmu terlalu mahal? Ya, bukankah harga pasar sekarang hanya 2.000 dinar? Kenapa engkau menjualnya 4.000 dinar? Apa kata dia? 2.000 dinar harga rumah saya, dan 2.000 dinar yang lainnya harga bertetangga dengan seorang yang bernama Hasan Al-Basri. Kalau sudah seperti itu kan masya Allah indah sekali. Sampai ada nilai dari bertetangga seorang muslim. Karena seorang muslim mampu memberikan ketenangan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu yang kita inginkan. Ya, itu yang kita inginkan. Makanya di dalam sebuah perkataan orang Arab, idza tammal aqlu qallal kalam. Orang yang sempurna akalnya sedikit bicaranya. Ya. Orang yang sempurna akalnya sedikit bicaranya. Karena dia banyak ketakutan-ketakutan yang muncul dalam dirinya ketika dia banyak bicara. Ya, jangan sampai terkeluar dari mulutnya ini sesuatu yang tidak baik. Kadang-kadang mungkin kita mempunyai tujuan hanya ingin bercanda, tetapi tidak mustahil bahwa candaan kita itu menggores hati saudara kita. Menggores hati saudara kita. Dan bahkan seorang penyair mengatakan, hati yang tergores bagaikan kaca yang pecah. Walaupun dikumpulkan tetapi tetap tidak akan pernah sempurna. Ya. Walaupun dikumpulkan tetap tidak akan pernah sempurna karena sudah ada retakan di dalamnya. Dan seorang Arab mengatakan, ya ini penyair, ini adalah pepatah Arab. Al-kalamu yanfudhu ma la tanfudhuhu al-ibar. Sesungguhnya sebuah perkataan dapat menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Maka hati-hati dengan perkataan kita. Seorang muslim bukanlah seseorang yang senantiasa mengatakan perkataan-perkataan yang buruk. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis selanjutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا أخرجه البخاري. Dari Aisyah رضي الله عنها beliau berkata, قالت beliau berkata, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la tasubbul amwat. Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah meninggal. Ya. Hadis ini adalah merupakan hadis yang melarang seseorang untuk mencela orang yang sudah meninggal walaupun yang sudah meninggal tersebut adalah orang kafir. Sehingga di sini tidak ada perbezaan antara orang mukmin dengan orang kafir. Bahkan salah seorang musuh Allah Subhanahu wa taala yaitu Abu Jahal. Ya, Abu Jahal pada waktu anaknya Ikrimah sudah masuk Islam dan ada orang-orang yang masih saja, ya, yang masih saja menjelek-jelekkan Abu Jahal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada orang yang menjelek-jelekkan ataupun memaki ataupun mencela Abu Jahal, la tasubbu abah. Jangan engkau mencela ataupun mencaci ayahnya. Fa inna sabbal mayyit tu'dhi abah. Karena sesungguhnya mencaci seorang yang sudah wafat itu akan menyakiti yang masih hidup. Sedangkan yang masih hidup pada waktu itu kan adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ikrimah bin Abi Jahal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Kemudian Nabi mengatakan, "Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu." Karena sesungguhnya mereka telah mendapatkan hasil dari apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya telah mendapatkan hasil kalau seandainya mereka di dunia memang adalah orang yang buruk, buruklah yang mereka akan dapatkan. Kalau seandainya mereka memang baik, baiklah yang mereka akan dapatkan. Dan semuanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka lakukan di muka bumi ini. Ya kan? Maka tidak perlu kita susah-susah untuk mencaci maki mereka yang sudah mati, apalagi menceritakan keburukan dan kejelekan mereka. Cukup. Mereka sudah wafat. Mereka sudah mendapatkan apa yang sepatutnya mereka dapatkan. Karena mulai daripada memasuki yang namanya kubur, pada saat itu sudah ada perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang
kafir. Mereka sudah mendapatkan apa yang mereka lakukan selama mereka ada di muka bumi. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala membalas mereka. Ya. Wallahu taala a'lam. Selanjutnya adalah hadis wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qattatun. Ya. La yadkhulul jannata qattatun, muttafaqun alaih. Qattat sama dengan artinya namam. Namam adalah pelaku namimah. Namimah adalah mengadu domba. Ini bahasa Indonesianya mengadu domba. Kalau di sini kalau enggak salah namanya bukan mengumpat. Batu api. Ya, bukan mengumpat, batu api. Batu api itu bagaimana? Kita mengadu dua orang dengan perkataan dan tujuan mereka saling bermusuhan, bukan untuk berdamai. Kalau berdamai boleh. Ya, tapi tujuannya untuk mereka terjadi yang namanya permusuhan. Misalnya saja saya datang Pak kepada Pak Ali. Pak Ali, ini Pak siapalah namanya? Pak Fulan. Bilang bahwa Pak Bapak ini begini 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 begini. Nanti saya ke Pak Fulan, saya bilang Pak Ali bilang Bapak ini begini begini begini. Akhirnya Pak Fulan dengan Pak Ali ini bertengkar hanya gara-gara perkataan saya. Bahasa kerennya sekarang provokator. Apa namanya? Provokasi ya. Kalau di Indonesia namanya provokator. Ya nama provokator ya. Orang yang membuat namanya provokator kan. Nah, nama kerennya sekarang provokator. Orang yang melakukan provokasi kepada orang lain dengan tujuan agar dua orang itu bermusuhan. Ya, dengan tujuan dua orang itu bermusuhan. Dan ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, bahkan dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasanya mereka akan mendapatkan azab dan dan memikul dosa bagi pelakunya. Ini termasuk hal-hal yang dilakukan oleh lidah. Maka memang sebenarnya ya ikhwah wal akhwat, lidah ini banyak sekali melakukan dosa, tapi kadang-kadang manusia tidak sadar kalau seandainya lidahnya itu sudah banyak melakukan dosa. Saya teringat dengan perkataan seseorang yang mengatakan kalau seandainya seseorang berbicara lebih daripada 40 kata, pasti sudah ada unsur dosanya di dalamnya. Paling tidak perkataan bohong. Bayangkan, lidah itu bisa menyebabkan banyak dosa. Pertama, ya lidah tak bertulang ya. Pertama, lidah bisa menyebabkan seseorang berbohong. Bisa menyebabkan seseorang berghibah. Bisa menyebabkan seseorang mencela, memaki. Apalagi? Bergaduh. Bersumpah, bohong. Ya. Ini semuanya adalah perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh lidah. Dan dengan mudahnya kadang-kadang kita mengeluarkan sebuah perkataan tanpa kita sadari bahwa perkataan tersebut mengandungi dosa lebih banyak daripada pahala. Ini yang namanya lidah ya. Maka salah satu yang dilakukan oleh lidah ini yang kadang-kadang tanpa kita sadari juga adalah apa? Namimah. Dan ingat, salah satu yang menyebabkan seseorang diazab oleh Allah di dalam kubur adalah karena namimah ataupun batu api ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kubur. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kubur ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti. Ya, anunya apa namanya? Kendaraannya itu berhenti. Sehingga dia ditanya oleh pamannya Al-Abbas, "Kenapa ya Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya ada dua kubur yang sedang diazab oleh Allah." Ini pamannya sampai bertanya, "Hal yu'adzabani fi kabir?" Adakah mereka berdua ini diazab karena dosa besar ya Rasulullah? Apa kata Nabi? "Bala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir." Sesungguhnya keduanya ini sedang diazab dan dia tidaklah diazab dikarenakan dosa yang besar itu. "Bala innahuma yu'adzabani fi kabir." Akan tetapi sesungguhnya dia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amma ahaduhuma, kata Nabi, ini kuburan yang pertama ini, fa innahu la yastanzihu min baulih. Dalam riwayat dikatakan la yastanzi, dalam riwayat yang lainnya dikatakan la yastatir min al baul,
dia tidak membersihkan kencingnya. Hati-hati ya. Kencing ini mungkin dipandang remeh, tetapi sebenarnya banyak hal yang berkenaan dengan buang air kecil juga yang perlu untuk kita perhatikan. Pertama, bagaimana kita buang air kecil. Yang kedua, di mana kita buang air kecil. Dan yang ketiga, bagaimana kita buang air kecil. Dan yang keempat, bagaimana kita bersuci setelah buang air kecil. Ya, karena kadang-kadang kan orang, ya, orang sudah tahu caranya melakukan buang air kecil yang benar, tetapi dia tidak tahu di mana tempat buang air yang kecil. Ini juga, ini muskil juga. Dan saya kira ini adalah sebuah permasalahan yang hampir di semua negara ada. Termasuk mungkin di sini ya. Ya, karena kalau seandainya tidak ada, tidak mungkin ada tulisan di lift tidak boleh kencing di dalam lift kan, kalau tidak pernah ada yang lakukan. Saya kira sudah pernah ada yang lakukan baru ada tulisan itu. Tetapi bagi seorang muslim memang hal-hal itu diatur semuanya. Kan salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ittaqul la'inain. Hendaklah kalian menghindarkan diri kalian, waspada terhadap orang-orang yang melaknat. Salah satunya adalah orang yang kencing di bawah tempat berteduhnya orang-orang. Kenapa Nabi mengatakan orang-orang yang melaknat? Karena kenapa? Orang yang kencing di situ kemudian bau pesing misalnya kan. Orang yang datang ke situ pasti semuanya melaknat. Siapa yang kencing ini? Paling tidak kalau bahasanya paling kasar, ini yang tidak, ini yang kencing di sini pasti anjing ini misalnya. Bahasanya sudah kasar, itu kata Nabi, hendaklah kalian menghindari perkara-perkara itu. Ini perkara-perkara orang-orang melaknat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Maka berkenaan dengan masalah kencing juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang menyebabkan seseorang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur karena apa? Tidak membersihkan kencingnya. Kalau buang air besar, biasanya orang perhatian. Karena menimbulkan bau yang tidak sedap. Akan tetapi berkenaan dengan masalah kencing ini, kadang-kadang selesai saja, langsung selesai juga. Inilah yang akhirnya, ya, inilah yang akhirnya menjadikan ya orang tersebut diazab di dalam kuburnya. Yang kedua kata Nabi, wa ammal akhar. Sedangkan kuburan yang kedua ini, kenapa disiksa oleh Allah di dalam kuburnya? Fakana yamshi bin namimati bainan nas. Sungguh dia senantiasa berjalan di antara manusia dengan mengadu domba ataupun apa tadi, Pak? Batu api. Inilah yang menyebabkan seseorang juga ya batu api. Inilah yang menjadikan seseorang juga akhirnya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Hati-hati dengan yang namanya namimah. Ya, hati-hati dengan yang namanya namimah. Taib. Hadis selanjutnya adalah wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu azabahu, akhrajahu At-Tabarani fil Awsat. Hadis ini hadis dhaif ya. Hadis ini adalah hadis dhaif karena salah seorang perawinya yang bernama Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Azdi, dia adalah orang yang lemah. Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Azdi, dia adalah orang yang lemah. Disampaikan oleh Al-Imam Al-Haythami ya. Dan dikarenakan hadis ini adalah hadis yang lemah, kita tidak usah memperpanjang penjelasannya. Hanya saja saya katakan hadis ini ada yang mempunyai hal yang senada dengannya. Apa itu? Berkenaan dengan masalah larangan untuk marah. La taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, dan kamu akan mendapatkan syurga. Ini adalah merupakan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan masalah marah. Ya, walaupun ini adalah hadis yang lemah, tetapi ada hadis yang lain yang hampir sama dengan hadis ini, larangan untuk marah. Ya, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya marah itu bukanlah perbuatan yang baik. Walaupun sebenarnya seorang manusia ataupun manusia itu mempunyai sifat amarah. Bukan juga manusia kalau dia tidak pernah marah. Cuma cara marahnya itu berbeda-beda. Ada marahnya tiba-tiba seperti gunung yang meletus. Tuh, semuanya langsung masya Allah.
Ini kadang-kadang kalau sudah marah itu subhanallah. Ada orang yang marah tapi mampu menahan amarahnya. Inilah orang jago, kata Nabi. Jagoan itu bukan orang yang dengan mudahnya marah. Istilahnya begini, orang jago, kata Nabi, bukan orang yang menyelesaikan masalahnya dengan otot, tetapi dengan menahan hawa nafsunya. Nah, itu marah. Maka berkenaan dengan masalah marah ini, memang kita sudah terangkan sebelumnya, termasuk sifat yang baik, bisa menahan amarahnya. Ya, bisa menahan amarahnya. Maka satu hal yang perlu untuk kita ketahui, usahakan untuk menghindarkan diri kita dari hal-hal yang bisa memancing kemarahan. Dan usahakan ketika marah itu datang, kita mencoba dengan sekuat tenaga untuk meredamnya. Nabi pun sudah jelaskan kan cara meredamnya. Kalau berdiri, duduk. Kalau duduk, baring. Kalau tetap marah, wudu. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang selanjutnya, وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف يا وفي إسناده ضعف Dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang suka menipu, orang yang bakhil, dan orang yang buruk perangainya. Ya. Sayyul malakah. Orang yang buruk perangainya. Hadis ini dikatakan sebagai hadis yang lemah dikarenakan seseorang perawi yang bernama Sadaqah bin Musa, ya. Sadaqah bin Musa mengatakan beliau adalah seorang yang lemah hadisnya. Walaupun hadis ini bukanlah hadis yang sangat lemah, ya, tetapi tetap dikatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Baik, ayo lihat wala khawat. Hadis ini, ya, kita coba jelaskan saja. Walaupun kita katakan bahwa kalau dia lemah itu, kita tidak boleh mengatakan itu berasal dari Nabi, ya. Ya, paling tidak ada hadis yang senada dengan ini. Ada hadis yang akan menjadi penguat bagi hadis ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tiga sifat buruk yang perlu untuk kita hindari, karena sesungguhnya sifat-sifat itu adalah sifat yang tidak disukai oleh Allah, dan dikatakan oleh Nabi bisa menyebabkan seseorang tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Sifat yang pertama adalah khabbun, suka menipu. Suka menipu ini bisa berwujud dalam berbagai macam hal. Bisa menipu melalui perkataan, bisa menipu melalui perbuatan, ya kan? Bisa menipu melalui perkataan ataupun bisa juga menipu melalui perbuatan. Contoh perkataan misalnya adalah orang-orang yang menipu, ya, dengan memutarbalikkan sebuah fakta tentang sebuah kebenaran. Ya. Dan ini biasanya banyak juga terjadi di kalangan para pedagang. Ya, ya, pedagang itu masya Allah. Biasanya sampai ada pernah orang yang bercerita itu, dia beli 1 kilo apa namanya limau apa jeruk. Ya. Dia beli 1 kilo jeruk. Oleh pedagangnya dikatakan ini manis. Sampai di rumahnya, subhanallah, kecutnya bukan main, masamnya bukan main. Ya. Kemudian besok harinya dia datang lagi kepada pedagang tersebut, dia sampaikan, ini kemarin saya beli 1 kilo masam semua. Kata pedagang tersebut, bapak masih untung baru 1 kilo, saya 1 karung semuanya. Tapi ketika dia sampaikan bahwa itu kadang-kadang ini manis, ini kadang-kadang memang artinya tidak jujur. Saya kira, wallahu alam, ya, mungkin mudah-mudahan kecuali orang yang dirahmati oleh Allah lah, orang yang mengatakan
betul Pak, ini saya beli harganya sekian, saya hanya ambil untung $1 saja. Saya kok nggak percaya orang itu. Saya mungkin lebih yakinnya ini bohong. Takkanlah dia katakan harganya betul Pak, ini harganya saya belinya sekian, saya hanya ambil $1, saya ambil $2 aja. Kira-kira seperti itu kebanyakannya bohong. Ataupun misalnya menimbang ya. Itu kadang-kadang timbangan dilakukan bagaimana caranya di otak hati sehingga yang sepatutnya 1 kilo sebenarnya hanya 0,5 kilo. Nah, ini khabun, banyak menipu ini dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Seperti yang pernah dilakukan oleh seorang pedagang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dagangan yang buruk-buruk itu ada di bawah, dagangan yang baik ada di atas. Ya. Ada di atas. Kemudian kan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke pasar. Kemudian dia masukkan tangannya, tiba-tiba dia merasa ada basah. Kemudian Nabi berkata, "Ini apa?" Kata dia, "Semalam hujan ya Rasulullah, terkena hujan air." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa kamu simpan di bawah?" Ya kan? Kemudian Nabi mengatakan, "Manggoshana falaisa minna," barang siapa yang menipu bukan bagian daripada kami. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sifat yang ada di dalam kalimat tersebut tadi adalah apa? Bakhil. Wala bakhilun. Kita sudah jelaskan tentang bakhil ini sudah banyak sekali. Ya, maka yang terbaik adalah kita harus yakin bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, ada bagian orang lain dalam harta kita. Ada bagian orang lain dari apa yang kita miliki. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta mereka itu ada hak orang lain. Siapa? Lis-sa'il, peminta-minta, wal mahrum, dan juga orang-orang miskin yang tidak mendapatkan harta. Dan yang ketiga, buruk perangainya, al-malaka, buruk perangainya. Ya. Perangai di sini ataupun al-malaka biasanya juga disamakan dengan kata-kata akhlak. Ada apa yang ada di dalam diri dan ada di dalam diri manusia, itulah yang dinamakan dengan malakah. Buruk perangainya. Perangai yang buruk banyak Pak. Ya, perangai yang buruk banyak. Tetapi ayo ikhwah wal akhwat, seluruh perangai yang buruk itu munculnya biasanya berasal dari hati. Kalau hati buruk, yang lainnya ikut buruk. Kalau hati baik, insya Allah yang lainnya ikut baik. Maka kontrolnya akhirnya adalah hati. Ya, itulah kenapa kita senantiasa untuk membersihkan hati kita dari hal-hal yang buruk. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi kami pribadi. Ya, mudah-mudahan ketika kita mengenal sifat-sifat buruk ini, kita dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat tersebut. Dan akhirnya kita mencoba untuk memberikan dan menciptakan kedamaian dan ketenangan serta ketentraman terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebenarnya hadis tersebut di atas adalah hadis yang lemah juga, ya. Tetapi ketika ada pernyataan seperti itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama juga banyak menjelaskan bahwa selama dosa itu adalah dosa yang bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan masuk neraka selama belum diampuni. Tetapi kalau seandainya sudah disucikan, dibersihkan, dan selama dia adalah seorang muslim, insya Allah akhirnya nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Ya, qati'un, ya. Ya. Diampuni oleh Allah, ya. Tidak dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betul, Bang. Ya, mudah-mudahan Allah membersihkan itu semuanya dari kita lah, insyaallah. Sebelum kita wafat akhirnya. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Syukran, saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.